kembali lagi bersama aku, Felicia Natali. Jadi, sebelum kalian nonton kompilasi terbaru aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Oh iya, jangan lupa juga aktifin loncengnya, biar kalau aku upload, kalian langsung tahu deh. Jadi, langsung aja, selamat menonton ya. Hah? Tebak peribahasa? Ini maksudnya apa, mah? Kalau kamu berhasil nebak peribahasa itu, saldo kamu akan bertambah. Emangnya saldo aku bakal bertambah seberapa banyak? Semakin tinggi levelnya, maka semakin banyak saldomu. Kalau gitu, aku harus cepet nebaknya, mah, biar cepet kaya. Lo lagi nyari apa, Fel? Gue lagi nyari sambungan kata dari tebak peribahasa gue. Ya elah, gitu doang nyari. Emang apaan kalimatnya? Buah titik-titik pohonnya. Bingung banget kan? Itu peribahasa yang paling umum kali, ada di halaman 50. Silakan dibaca. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Wah, makasih ya udah bantu gue tebak yang pertama. Selanjutnya lo harus berusaha sendiri ya. Sekarang gue harus tebak yang kedua. Ada manusia di balik pintu? Salah. Ada jarum di balik jerami? Salah juga. Kalian semua bisa bantu gue tebak peribahasa nggak? Coba sebutin, siapa tahu gue bisa bantu. Ada titik-titik di balik titik-titik. Ih, punya lo susah banget. Iya, biasanya kita cuma tebak satu kata loh. Karena gue udah di level 2, makanya makin susah. Jadi, kalian bisa bantu gue nggak? Nggak bisa deh, kita nyerah. Duh, udang mama hilang kemana ya? Itu mah, ada udang di balik batu itu. Kamu kayak lagi baca peribahasa aja deh. Makasih ya, mah. Berkat pertanyaan mama, aku berhasil lolos ke babak selanjutnya. Kelihatannya lo semangat banget buat nebak peribahasa itu. Ya jelas dong, namanya juga duit. Siapa yang gak mau dapat duit segampang ini? Ya udah deh, gue pergi dulu. Tunggu, emangnya lo gak mau ikut tebak peribahasa ini? Karena dari yang gue lihat, lo punya potensi yang tinggi. Gak ah, karena gue tahu konsekuensinya bakal merugikan orang yang kita sayangi. Jangan alay deh lo. Gak usah ngarang cerita gak jelas. Makin tinggi levelnya, petunjuknya makin dikit dong. Yeay, gue udah di level 5. Gue masih stuck nih, bantuin dong. Semua orang pada dibantu. Apa cuman gue yang berusaha sendirian? Kenapa gak ada yang bantuin gue ya? Nenek akan membantumu, cu. Semua jawabannya sudah ada di kertas ini. Tong kosong nyaring bunyinya? Hah, makasih, Nek. Loh, nenek yang tadi pergi kemana? Kok cepet banget hilangnya? Sekarang gue udah nemu kunci jawabannya. Pokoknya gak boleh ada yang tahu kalau gue dapat kunci ini. Hah? Nebak 5 kata? Jawabannya sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Yes, hai semuanya, sekarang gue udah di level 5 loh. Sumpah, yang level 5 susah banget, jadi gue nyerah dan gak lanjutin lagi. Sayang banget, padahal kan makin tinggi levelnya, makin tinggi juga saldo yang kita dapat. Ada peraturan baru, katanya kita diberi waktu untuk nebak. Jadi kalau waktunya habis, semua saldo kita bakal hilang. Apa? Tapi gue tetap mau lanjut sih. Asalkan lo gak menyesal aja, gue gak mau ambil resiko. Mah, aku harus lanjut atau berhenti di level 4 aja? Berhenti aja, nak. Saldo kamu udah cukup buat kita makan sehari-hari. Tapi aku masih ngerasa kurang, mah. Kalau kamu serakah, yang ada bakal fatal nantinya. Aku masih tetap mau lanjut. Oke, oke. Semoga aja tebak peribahasa di level 5 kali ini lebih mudah. Waduh, kata pertamanya kosong. Berarti harus gue tebak dong. Mana ada waktunya lagi? Ikan nila setitik buat saya makan? Salah. Mama, bisa bantu aku tebak peribahasa level 5 ini kan? Gak mau deh, mama kan udah suruh kamu berhenti, tapi kamu malah ngeyel. Tapi kan ini bisa buat kita untung, mah. Emang apaan kalimatnya? Titik-titik, nila setitik, titik-titik. Buset, dengernya aja mama udah pusing banget. Ya gimana dong, waktunya sisa 2 menit nih. Gue harus cari jawabannya di kamus peribahasa. Eh buset, tebel banget bukunya. Mana sempat, kan waktunya tinggal sedikit. Oh iya, gue kan ada dikasih kunci jawaban sama si nenek. Kira-kira ada nggak ya jawabannya? Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Sekarang saldo gue udah banyak, berarti gue bisa beli apapun dong. Permisi, saya mau beli mobilnya satu dong. Kamu kan masih di bawah umur, emangnya punya uang buat beli? Jangan remehin saya, karena saya dapat uang dari tebak peribahasa. Memangnya sudah level keberapa kamu? Level 5, udah tinggi kan? Maaf, di bawah level 10 tidak diperbolehkan membeli barang maupun makanan. Apa? Gue saranin mending lo berhenti di level 5 aja, Fel. Emangnya kenapa? Ada masalah? Gue takut terjadi apa-apa sama lo, karena tebak peribahasa ini sudah banyak memakan korban. Ayolah, gue gak selemah itu. Gak kayak lo yang gak ikut tebak peribahasa ini karena penakut. Lo ngatain gue? Gue sakit hati, Fel. Biarin, yang penting kan gue lebih berpengalaman. Sesuai levelnya berarti kamu harus menebak 6 kata dalam waktu 6 menit. Aku pernah dengar peribahasa ini di sekolah. Sehari satu benang sebelum menjadi kain?
Hah? Aduh, ternyata gue lupa. Kunci jawaban nenek ini cuma berakhir di level 5. Berarti gue harus cari bantuan orang lain dong. Kalau mau, saya bisa bantu kamu kok. Oh iya, bapak kan guru bahasa Indonesia. Silakan kamu sebutkan kalimatnya. Titik-titik benang, titik-titik kain. Sebelum itu, berikan saldomu 100 juta kepada saya. Banyak banget. Tapi kalau gue gagal kan, bakal kehilangan semuanya. Ya udah nih, buat bapak. Ini, jawabannya ada di tugas kita kemarin. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi selai kain. Wah, langsung balik modal. Gara-gara lo, Pak Guru jadi ditangkap polisi. Gue gak ada apa-apain dia. Kok ditangkap? Dia minta saldo lo, lalu bantu lo naik level kan? Iya. Itu curang. Ini peringatan terakhir gue karena level 7 akan lebih kejam. Apakah kamu masih mau tetap lanjut? Peserta tersisa 2 orang. Siapa orang yang tersisa selain saya? Itu rahasia. Nanti di final kalian baru ketemuan. Iya, tetap lanjut. Air diminum bersama dengan keluarga. Air got membasahi tubuh dia. Jangan asal tebak. Untuk level kali ini, jika kamu salah menebak sebanyak 3 kali, maka saldomu akan hangus. Tadi udah 2 kali. Berarti ini yang terakhir dong. Jadi, apa jawabanmu? Jawaban saya, jika kamu tidak menjawab, akan gugur dalam hitungan 3. Air susu dibalas air tuba. Selamat, kamu lanjut ke level 8. Untung aja. 3 level lagi dan aku bakal jadi juara di tebak peribahasa ini, Ma. Mama sudah peringatkan kamu untuk berhenti, tapi kenapa kamu ngeyel? Kalau semua saldonya hilang gimana? Aku cuma mau banggain Mama dengan saldo yang aku dapat. Nih, aku bakal kasih Mama semuanya. Percuma kan? Saldo itu gak bakal bisa dipakai sampai kamu level 10. Iya juga ya, aku janji bakal selesain ini semua dengan cepet. Level ke-8. Di mana titik-titik? Di situ titik-titik. Bapak akan terus membantumu hingga kamu menjadi juaranya. Kamu pasti menerima bantuan bapak kan? Enggak deh pak, saya udah gak mau ngasih saldo saya ke bapak lagi. Kamu tenang aja, kali ini saya gak minta imbalan kok. Hah? Kalau gitu saya mau banget pak. Ini dia jawabannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wah, saldo yang didapat makin gede. Enak banget loh makan es krim emas. Iya, berasa banget kan mahalnya. Gue boleh minta sedikit aja, boleh gak? Enak aja, ini mahal tau. Kalau mau, lo beli aja sendiri. Kita lagi menikmati hasil dari tebak peribahasa kita. Lihat aja nanti kalau gue berhasil jadi juara. Gak sabar banget, karena bentar lagi saya bakal jadi juaranya, pak. Malu titik-titik, apa jawabannya ya, pak? Ini jawabannya, silakan dibaca. Malu-malu tapi mau? Hah? Kok salah? Saya cuma bercanda, ini jawaban yang benar. Kenapa Pak Guru kelihatan gak serius sih? Malu bertanya sesat di jalan. Kamu harus jauhi guru itu, cu. Tapi dia udah bantu saya ditebak peribahasa ini, Nek. Dia punya rencana buruk buat kamu. Sekarang saya udah masuk final berkat Pak Guru itu. Jadi sekarang saya gak bisa sembarang mencurigai dia. Di level 10 kamu tidak boleh percaya siapa-siapa ya, cu. Apakah kamu sudah siap bertemu dengan lawanmu secara langsung? Iya, siap. Hai, Fel. Akhirnya kita bertemu lagi. Bukannya lo gak ikut tebak peribahasa ini? Lo sendiri yang bilang. Bahkan, lo pernah bantu gue naik level. Ya, itu memang bagian dari rencana gue. Syarat untuk ikut level 10 adalah yang kalah akan dihabisi oleh yang menang. Dan yang menang akan menjadi orang terkaya di kota ini. Apakah kalian masih ingin lanjut? Saya tetap lanjut. Saya juga lanjut. Ternyata dia sengaja jebak gue. Gue benar-benar kecewa sama Alia. Peribahasa kalian sama dan kalian hanya akan diberi huruf depannya. Jadi berusahalah berpikir mulai sekarang. Kesempatan menebaknya sebanyak 3 kali. Iya pak. Lo tau kan, lo udah pasti kalah kalau ngelawan gue. Kata siapa? Sekarang bahkan gue lebih jago daripada lo. Kalau gitu, buruan lo tebak peribahasanya sekarang juga. Makan jeruk aman, ketelan jeruk aman. Jangan ngasal dong nebaknya, coba pikir lagi. Gue harus cari alasan biar bisa nemuin Pak Guru dan tanya jawabannya. Gue nggak bisa mikir di sini. Pak, cepat bantuin saya tebak peribahasa ini. Huruf depannya MJAKJA. Kira-kira apa ya? Ini jawaban yang akan membantumu jadi juara. Mulai jadi arang, kapan jadi arang? Kok malah nggak nyambung? Jawabannya menang jadi arang, kalah jadi abu. Selamat, Alia adalah juaranya. Nggak mungkin, saya masih ada peluang menang kan? Alia, silakan habisi orang yang sudah kalah ini. Sebelum itu, saya mau bicara 4 mata dulu. Selamat ya, sekarang usaha gue sia-sia. Saya gak mau menghabisi teman saya sendiri. Dan saya ingin imbalannya dibagi 2 secara adil. Hah? Lo serius, Al? Iya, karena gue tahu persahabatan kita gak mungkin berakhir cuman karena ini kan.